Maraknya ujaran kebencian serta berita bohong atau hoax yang sengaja disebarluaskan oleh sejumlah kelompok-kelompok tertentu selama momen pilkada menjadi perhatian masyarakat di Balikpapan, Kalimantan Timur. Tak terkecuali perhatian dari puluhan warga yang tergabung dalam sejumlah kelompok masyarakat Kota Minyak. Mengatasnamakan diri sebagai aliansi masyarakat peduli pilkada, puluhan warga melakukan aksi unjuk rasa damai di kawasan pertokoan Balikpapan Permai. Dalam aksi ini, para pengunjuk rasa meminta masyarakat Kota Balikpapan agar tidak mudah terpancing akan isu-isu berita bohong alias hoax, serta isu SARA yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Selain itu, dampak dari berita bohong dan isu SARA juga dikhawatirkan dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat Kota Beriman, terlebih saat momentum Pilkada Kalimantan Timur. Dengan membawa spanduk berukuran besar dengan tulisan ajakan mendukung pilkada dalam dan tidak golput, pengunjuk rasa silih berganti melakukan orasi dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Koordinator aksi, Suryansyah, mengatakan momentum kampanye pilkada serentak yang saat ini sedang berlangsung hendaknya menjadi perhatian semua pihak. Apalagi saat ini banyak beredar berita hoax dan isu SARA yang dapat mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Menurut Suryansyah, momentum pilkada Kaltim ini pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk cerdas dalam menerima setiap informasi. Aliansi Masyarakat Peduli Pilkada juga mendesak pihak aparat kepolisian untuk menindak tegas setiap oknum maupun organisasi yang dengan sengaja melakukan penyebaran berita hoax dan isu SARA di media sosial sesuai undang-undang yang berlaku. Ya, itu tolong dicamkan bahwa gunakan hak pilih Anda. Dukung Pilkada Kalimantan Timur, gunakan hak pilih Anda. Terutama jangan sampai ada perselisihan antara satu sama lain. Kalau yang menang, yang kalah silakan. Kita harus tetap legowo. Yang penting masalah Balikpapan dan Kaltim pada umumnya tetap layak huni dan aman terkendali. Itu sesuai dengan moto Balikpapan, kubangun, kujaga, kubela. Sekali lagi, mohon masyarakat Balikpapan dukung Pilgub 2018 ini. Siapapun yang terpilih, kita harus legowo dan siap menerima apapun hasilnya. Sekali lagi, mohon pihak-pihak aparat, kepolisian, TNI, dan Gubernur Kalimantan Timur, DPR, tolong didukung Pilkada 2018. Aksi dukungan Pilkada Damai juga dilakukan sejumlah organisasi lainnya yang ada di Balikpapan, seperti Masyarakat Kerukunan Sopir Angkot Nomor 3, GP Ansor Balikpapan, Keluarga Besar Pondok Pesantren Modern Al-Muttaqin Balikpapan, serta Gepak Balikpapan. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.